Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Dari mana, Adek? Ya? Ibu kenapa nangis? Gak usah, saya bukan siapa-siapa. Saya lihat ibu dari tadi melamun di pinggir jalan, bawa anak kecil. Anak kecilnya lagi main air, makanya saya berhenti. Ibu gak usah takut sama saya. Saya hanya mau nanya ibu dari mana. Gak, saya gak akan apa-apa. Dari mana? Kalau soalnya bawa anak kecil, kasihan. Ibunya dari mana? Soal ibu dari mana? Ibu dari mana asalnya? Namanya siapa? Suaminya kemana? Ibu trauma ya sama suami? Ya. Ibu dari mana asalnya? Orang mana? Orang mana? Ini gak apa-apa. Saya mau bantu ibu. Kalau ibu lagi kesusahan. Kayaknya ibu tadi melamun aja lagi kesusahan. Saya mau bantu ibu. Ibu dari mana? Namanya siapa? Sekarang tinggal di mana? Ya? Adek? Adeknya dari mana asalnya? Udah makan belum? Belum makan? Makan yuk? Makan yuk di depan yuk? Yuk! Yuk makan di rumah makan siang di depan. Gak mau. Ibu dari mana? Ibu lagi hamil ya? Ibu lagi hamil kan? Iya, karena saya lihat ibu lagi hamil. Asalnya dari mana? Ya? Atau namanya siapa ya? Saya nggak mau nangasa. Namanya siapa? Bentar ibu ya. Namanya Iro. Ibu orang mana bu? Barangkali tahu. Bapak salah kelahiran ya. Mas. Ibu kenal? Iya, kenal. Pernah di mana? Kan tiap hari sih. Oh, lewat. Ibu jualan pisang di sini? Iya. Coba beli pisang itu bu, ada yang matang? Belum matang. Yang sudah matang ada? Ibu jual? Hah? Oh, ini.
pisangnya udah banyak. Berapa sih kok? 12. Oh. Pleretnya mana, Teh? Berapa kilo, kok? Aja. Teteh kontrak di sini? Orang mana tuh tadi? Saya Tegajun. Oh, Tegajun. Ini kontrakan siapa? Ini yang punya, Pak. Oh. Woi. Atau jualan cau di sini enggak kelihatan, tapi laku. Alhamdulillah ada. Teteh tahu dari kleren. Pernah cerita. Oh, pernah curhat. Teteh-teteh dari klerennya dari mana? Masa sama saya nggak kenal? Ya? Nggak usah takut. Asalnya dari? Nggak sama klerennya. Kleren, udah teteh nggak usah jawab, nggak apa-apa. Hamil? Hamil. Ini di bawahnya masih ada dua bayi kecil-kecil. Ada tiga? Ya. Empat sama ini. Empat sama ini. Tapi yang lainnya juga masih ada. Oh, jadi anaknya semuanya berapa? Enggak salah, lima ya, Mas. Lima. Lima anaknya. Ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Yang kedua. Nah, ini yang keberapa? Sok atuh sama saya. Kenal enggak sama saya? Hah? Kenal enggak? Pak Dedi. Ya Allah ya Rabbi. Pak Dedi. Tahu, saya kaget dan saya di jalan jadi takut. Bukan siapa-siapa, kenal sama saya Pak Dedi. Udah kenal ya. Sok kalembur Pak Dedi, tahu kan? Kaget ya kamera tadi, misalkannya mau apa sekarang terus terang sama saya. Saya mau bantu KTP, saya bawa anak berapa? Satu. Yang empat lagi di mana? Yang dua lagi di sana. Di dekat rel terang tekan air mana teh air si Ade teh air si Ade mananya Aldi kenalan ya Aldi sok enggak apa-apa pernah sih pernah ngebantu kan pernah ngebantu Pak Dedi Aldi yang jualan, yang jualan makaroni yang saya ketemu sama ibunya dekat rel kereta api. Iya, yang asalnya bapaknya orang Subang, anak yang perempuannya dibawa ke Subang ke Pagaden, ya kan? Iya. Waktu itu saya kasih modal, ya. Teteh tetangganya. Iya, tetangganya. Nah, teteh di situ tinggal di rumah siapa? Mertua. Di rumah mertuanya di situ. Iya. Suaminya ada? Ada. Kerja apa? Sama merongsok juga. Teteh anaknya 5. Sekarang mau ambil lagi jadi 6. Sama yang ini. Yang ini 5, ya kan? Enggak KB. Kenapa pakai A? Enggak apa-apa. Suaminya kalau disuruh KB mau? Mau. Ya. Nanti suaminya sama saya disuruh KB, kan enggak mungkin atuh hidup dengan jumlah anak 5. Kerjaannya enggak pasti. Tapi kan rumahnya pasti rumah orang lain kan, mertua juga. Tapi tanahnya tanah PJK. Ayo teteh kenapa langsung nangis? Saya takut tadi tiba-tiba dipoto. Oh, takut kenapa kalau dipoto? Saya tinggal di jalanan gitu. Oh, takut kenapa? Tadi takut. Nggak tahu tadi teh saya. Nggak tahu. Sekarang nggak takut lagi lihat saya. Nggak takut lagi. So, ini tiap hari ikut sama teteh. Yang satu lagi, yang empat lagi, yang tiga lagi, ikut sama siapa? Teteh udah makan belum? Anaknya belum makan. Udah. Ayo, sok, ambil makanan buat anaknya. Yuk, di depan. Yuk, ayo. Di rumah makan depannya. Yuk. Sok, yuk. Ayo, anaknya belum makan. Ayo, jangan takut. Uangnya datang, ayo. Ini uangnya nih, barang uang kamu. Rumah. Sok, ayo. Jangan takut. Ya. Sok. Nah. Gak takut lagi sama saya sekarang, gak? Percaya sama saya? Nah, sok. Sini. Sini.
bungkusin makan ya buat 6 buat 7 orang. Enggak apa-apa. Sok, dibungkus. Ya. Ini duduk. Duduk nggak apa-apa, cocok duduk. Nggak takut lagi kan? Nggak, masih takut nggak? Nggak. Itu lagi bungkusin makan buat anaknya di rumah. Sekarang hamil yang keberapa bulan ini? 6 bulan. Plerennya di mana? Plerennya di Ciseti. Ciseti mah bukannya Panyindangan? Tadi. Teteh orang desa Sukatani, bukan orang Ciseti. Sukatani tapi gak masuk ke Ciseti. Oh berarti teteh mah bukan orang Pleret, orang Tajur Sinang. Iya. Jadi teteh orang Tajur Sinang, bukan orang Pleret. Sudah berapa lama tinggal di sini, di gubuk kereta ini? 4 tahun. Berapa? 4 tahun. 4 tahun. Anak-anaknya sekolah enggak? Kecil-kecil. Jadi setahun satu. Ada yang berapa? 6 bulan. Ada yang 6 bulan. Teteh 6 bulan sudah hamil lagi. Ya, ini hamil ke 6 bulan. Teteh masih punya anak bayi umur 8 bulan. Teteh masih punya anak bayi umur 8 bulan. Ini hamil 6 bulan. Yang paling gede umur berapa? 8 tahun. 8 tahun terus? Bapak betete berapa kali nikah? 3 kali. Enggak apa-apa, jangan. Tete berapa kali nikah? 3 kali nikah. Enggak, yang umur yang paling gede umur berapa? 8 tahun. Yang gede 8 tahun. Itu dari suami yang mana? Dari suami orang mana? Oh, suami yang di Ciseti, Tanjung Sinang. Yang kedua? Ini. Yang ketiga di rumah. Yang keempat? Yang jadi yang ketiga teh umur berapa? Yang ketiga 2 tahun. Yang ketiga 2. Jadi yang pertama 8 tahun, yang ketiga, yang kedua umur. Yo, yang kedua ini. Ini berapa tahun? 4. Yang kedua 4 tahun, yang ketiga 3 tahun. 2 tahun. 2 tahun, yang keempat 8 bulan. Yang kelima ini dari 3 suami. Nikahnya pakai surat enggak? Pakai yang lama, yang sekarang enggak. Yang dua pakai surat. Pakai sertifikat, pakai akte surat. Yang ini enggak. Yang ini suaminya duda apa bujang? Duda, punya anak satu. Punya anak satu, enggak punya istri enggak? Teteh enggak di madu enggak? Enggak, di madu mampung. Bung, jadi tadi curi kunaon langsung amprok curi. Takut, kenapa? Tiba-tiba dipotoan tuh, Pak. Oh, abis itu kan cicing di jalan. Oh. Si ayah nu kalengitan nyalahkeun ka abis. Oh, abis teteh cicing. Ketakutan sion. Dipotoin, takut disangka pencuri. Oh, jadi sieun. Sekarang enggak sieun lagi. Enggak, sekarang enggak sieun lagi. Udah tahu saya, enggak sieun lagi. Henteu. Udah ketemu, Pan? Pernah ketemu saya di mana? Supaya ngasih HP ini. Kaci Surti pernah, Tajur Sina. Kaci Gintung pernah. Pernah amprok? Pernah. Kunaon baheula cicing di lembur, ayeuna jadi pindah ka sisi rel kereta. Di lembur mah hese usaha, Pak. Ayeuna dia gampang usaha? Ya, aing ngarongsok-ngarongsok oke gitu, ayah. Ayah, sehari dapat berapa? Tentu. Kadang? Kadang berapa? Tentu dari kadang ayah. Teteh nikah dari usia berapa? 17. Sekarang sudah umur? 30. Ah, masih muda kene, ah. Gak mungkin 30. Gak mungkin. Teteh paling 23.
udah tua saya mah. Tapi mukanya masih muda. Nanti saya mau nemuin bapaknya, jangan punya anak lagi. Kira-kira dekat dah di sini. Oh, nanti saya anterin. Mending ngajajer atuh dah. Kira-kira mesti ka 5, 8 bulan genep pulang. Eta teh budak 5 teh sekarang di rumah serumah. Di rumah mertua. Jadi di rumah mertua itu ada berapa orang? Anak sambung teteh satu. Di si bapakna. Berarti ada 6 dengan ini. Terus mertua 1, 7. Mertua enggak bisa jalan, Pak. Mertua enggak bisa jalan. Oh, ketabrak motor. Di mana? 1 tahun. Kakinya patah. Pernah berobat enggak? Enggak. Kenapa enggak berobat? Biaya. Oh, enggak ada duit. Sudah 1 tahun tertabrak motor, mertuanya enggak ada duit untuk biaya. Yang nabraknya enggak tanggung jawab. Tanggung jawab ada di rumah sakit itu. Oh, berarti pernah berobat. Terus kakinya patah. Terus enggak bisa jalan sampai sekarang. Bisa juga cuman pakai kursi. Pakai kursi roda. Mertuanya lengkap dua-duanya. Sudah meninggal. 1. Jadi yang di rumah itu berarti 5, 6, 7, 8. 8 orang di rumah. Rumahnya pasti kecil segede gini. Kecil segede gini. Sekarang sudah enggak takut lagi? Enggak trauma lagi, enggak deg-degan lagi, enggak? Hai teteh, kenapa nikah aja atuh? Teteh saya anterin ya ke rumah. Nanti nasinya nyusul sama Mumu dianterin ke sana ya. Oke? Kunaon? Naik mobil, Kak. Kunaon Bung naik mobil? Hayang naik naon? Bapak udah caket. Oh, belah mana? Lah mana sih poho deui? Hah? Hati mana? Teteh Bung naik mobil. Bung di bawah jauh. Di bawah jauh ke mana? Emang urang culik? Oh. Gak mungkin atuh di bawah jauh ke mana? Saya teh enggak, masa enggak kenal saya? Terus kalau saya bawa jauh teteh tujuannya apa? Mau nyulik ditebus uang? Mau apa? Kan enggak mungkin. Nyulik ditebus uang enggak mungkin, saya dianterin. Ya. Jadi berapa? Berapa? Eh, Mumu, ini aja uangnya bawa, Bu. Ya, ini kurang. Ayo, diantar. Mual, atuh. Saya, teteh takut dibawa jauh. Atuh, mual mungkin. Kodokan. Jalan. Jalan. Kotor ini. Gak apa-apa. Biasanya udah kotor ya. Tunggu-tunggu kotor ya. Sok, naik. Ya kan lagi ke payuna. Kita main kan? Ya. Teh di sini udah berapa tahun? Udah 4 tahun. 4 tahun di sini. Tinggal di situ udah 4 tahun. Iya. Tapi kan suaka kan pernah nikah sama yang pertama di kampung. Iya. Yang kedua orang? Orang Ciparang. Ciparang teh mana? Di Tuan Panginangan. Oh, eta mah di kampung kene. Tinggal. Jadi yang nikah sama orang sini yang rel kereta baru sekarang. Iya. 4 tahun sekarang ini nikah sama ini. Mm-hmm. Punyalah anak. Dua. Dua. Tiga sama yang dikandung. Oh iya, dua. Berarti tiga. Yang umur 2 tahun, umur 8 bulan. Udahlah di sini aja. Enggak, masuk gangnya kemana? Masuknya ke lapang, jauh ya, lagi. Ya enggak apa-apa, mobil saya ke lapang aja. Suka pulang ke Ciseti? Jarang, Pak. Jarang. Kemana, teteh? Kesini? Kesini, masuk gang. Ke kiri? Iya. Jalan kaki, enggak masuk mobil. Teteh dulu pernah kesini, Teh? Iya, cuman saya cuma dengar di orang. Oh, orang. Teteh nama nggak tahu waktu saya kesini. Itu yang tumpukan itu? Bukan, besarnya. Itu Rusunawa. Teteh mau nggak tinggal di rusun itu? Kalimah nggak, abis-abis juga
Oh, punya rumah. Walaupun sama mertua. Iya. Yang umur 8 tahun anaknya sekolah enggak? Enggak tahu, udah di kampung sama bapaknya. Oh, yang umur 8 tahun mah sama bapaknya. Mm-hmm. Oh. Yang di sini yang umur berapa? Umur 2 tahun. Ini. Ini yang umur 4 tahun. Mm. Jadi yang di sini yang umur 4 tahun, yang umur 2 tahun, yang umur 8 bulan dan yang umur ini. Iya. Berarti dari suami ini punya anaknya teteh 2. 3. Dari suami ini udah 3. 3 dengan yang hamil. Iya. Itu mobil punya mertua. Bukan. Ya, oh, bukan punya mertua. Mertua saya enggak punya apa atuh, Pak. Oh, mertua anak teh lumpuh jalan. Sekarang teh. Biaya makannya dari siapa? Ya cari sehari-hari. Yang dari teteh sama suami. Iya. Oh, itu temennya. Oh, bapak kawit di mana? Oh, abdi mah di aslina mana? Tasik. Tasik. Yo, rongsok sadayana. Seurna warga asalna di mana, seseurna? Ya, Bu. Ibu asli mana? Asli Cilacap. Cilacap, Jawa Kroya. Tengah. Hah? Kroya. Kroya, stasiun kereta api. Iya. Oh. Terus ibu di mana sama bapak? Tahu, saya juga. Saya ketakutan. Iya, mana rumahnya? Itu di rumahnya di sini. Oh, ini. Iya. Oh, itu teh mertua? Bukan, itu tetangga. Mertua saya enggak bisa jalan, Pak. Oh. Ini rumahnya. Ibu yang tabrakan itu? Mohon. Yang gak bisa jalan? Iya. Ini anak-anaknya? Ini cucu saya. Ya ini anak bapak. Iya. Bapak aslinya mana? Pleret. Pleret. Urang Pleret. Pleretnya mana? Ciserang. Oh, orang Ciserang Ganda Soli. Ganda Mekar. Ganda Mekar. Ya anak bapak. Mohon. Ini yang umur? 2 tahun. Jalan. 2 tahun, masih endot. Ini? Ini 9 bulan. 9 bulan. Ini yang itu mah 4 tahun. Jadi itu yang 3. Satu 4, yang ya. Satu mas udah keluar SD. Yang satu keluar SD di mana sekarang? Sekarang lagi latihan silat di sekolah. Anak anak bapak dari ya. Istri? Yang pertama itu. Yang pertama kalau yang ini istri anaknya. Uh-huh. Aduh bapak gak maaf apa-apa. Ya pak ya, saya nggak bisa dilipet kakinya. Karena patah. Ya. Sampai sekarang belum sembuh. Belum bisa jalan. Kenapa nggak dibawa ke tukang urut? Patah lipatah tulang. Ya kemarin mah udah dulu mah. Tapi nggak sembuh. Ya belum sembuh, udah 1 tahun sekarang. Ini kan anak bapak itu anaknya banyak pak. Ya. Dengan awal sudah 1-4. Bapak di KB deh. Bukannya nggak ngasih tahu pak, cuma istrinya jadi gimana? Bukan bapaknya yang di KB. Oh, saya sendiri. Iya. Oh iya. Nggak apa-apa, laki-laki di KB nggak apa-apa. Kita belum tahu. Nah, nanti saya jemput bapak. Bapak di KB. Soalnya nanti bapak kalau jalan lagi, itu nggak akan ini lagi. Pasti anak akan lagi. Iya. Masa mau lumpuh? Lagi ngandung lagi. Ini ngandung. Masa nanti mau hamil lagi? Iya. Ya kan? Kan bapak repot nggak banyak anak? Iya. Ya kalau lebih baik, iya. Semangat aja. Apalagi jangan mengeluh gitu. Iya betul, semangat mengeluh. Tapi repot nggak? Enggak, memang anak bapak udah kebanyakan, udah 4. Masa nanti mau 7? Mau bapak di KB mau enggak? Ya ntar mau badami dulu sama... Sama siapa? Sama orang keset. Hah, Bu, ayo. Apa? Kalau bapaknya mau di KB, saya bantuin kakinya ke ortopedi. Ya terserah itu mah, kalau dia mau ya silahkan gitu. Kalau saya mah, kalau orang tua mendukung aja. Mendukung aja. Ya. Ibunya mendukung aja, bapaknya mau KB enggak? Ya insya Allah pak, kapan-kapan mau pikir-pikir. Oh bukan kapan-kapan pikir-pikir dulu. Ya. Saya kalau bapak mau ya saya jemput hari Senin. Gak apa-apa, dari KB gak ada masalah kok. Malah kalau bapak di KB ininya makin bagus. Ininya makin bagus, saya kasih tahu. Badannya. Kan belum tahu. Ininya, pas, udah banyak contohnya. Iya, udah banyak contohnya. Gitu. Temen saya contohnya ada. Pejabat eselon 2 di KB, laki-laki, sehat. Dulu kan istrinya yang di KB. Nah, sekarang bapak yang di KB. Oh gitu ya. Cuman, begini aja, bapak ini set gitu aja sembuh. Sehari itu langsung malamnya udah bisa dipakai lagi. Mau enggak? Iya. Ya siapa aja. Ya?
Ya? Daripada ada dukungan dari Bapak. Iya, didukung banget. Ya, Ibu mau melahirkan terus. Ya? Saya sering melihat si Bapak ini. Mau melahirkan terus. Sering lihat Bapak ini baik banget ya. Baik apa? Saya baik, Bapaknya harus baik. Iya, ya. Saya kan baik nih. Suka lihat di Facebook. Oh, Bapaknya harus baik, ya. Iya, ya Allah. Bapak, ya. Kasih Bu, banyak. Nanti kan Ibu lahiran. Ya kan? Terima kasih banyak. Saya nitip ya nanti Bapak, untuk biaya lahiran Ibu dulu. Datang ke sini ya Allah, ya Allah. Ada tamu agung. Nih, ini saya nitip buat biaya lahiran Ibu. Tapi saya pesan bapaknya di KB. Nih. Ya, simpan untuk biaya lahiran. Ya, kalau ya. Kasiron, tapi ya nanti nggak boleh ngelahirin ya. Lagi, udah cukup. Masa anaknya mau sekarang udah berapa? 5? Iya, mau 5 saya. Iya, masa mau 9? Ya kan? Lagi enak-enaknya sih, Pak, ya? Iya, lagi sedang-sedangnya. Iya, ini masih ngedot. Ini lihat anaknya nggak keurus. Ya. Ngedot semua, Pak, ya Allah. Iya, itu lihat anak Bapak yang ini. Wah, wow. Rezekinya ya Allah. Ini kiu nak. Oh, ya. Ya udah saya pamit, ya. Nanti ada yang nganterin makanan ke sini. Saya pesan tadi ada 10 dus, ya. Ya Allah. Ya itu aja. Alhamdulillah, okay. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama. Bapak nengok ya. Ke sini ya Allah. Ibunya tepat sembuh ya, kakinya. Ya, amin, ya amin. Allah. Sehari ngumpulin ini jualnya kemana Pak? Ke Pak Yani. Ke Mak Pak Yani. Sebelah ya. Bandarnya ya. Sehari Bapak berdua dapat berapa? Ya sekitar paling 50.000 berdua. Iya. Ya gimana 50.000 berdua dengan anak 5? Ya lima harus lima lagi ya Pak. Ya ya makanya kan bapaknya harus berusaha, ya kan? Ya kan bapaknya berat hidupnya, bapaknya berusaha mengurangi beban. Kan manusia itu harus ikhtiar, Pak. Ya. Manusia harus ikhtiar. Kan Bapak juga, Bapak mau enggak ke depan anak-anak Bapak kayak gini lagi? Kalau sama jangan sama. Ya, ya kan? Enggak mau enggak anak-anaknya kayak Ibu lagi kayak Bapak lagi? Mau enggak? Enggak mau kan? Kalau enggak mau ya pendidikannya harus dipersiapkan, kehidupannya harus dipersiapkan. Enggak mungkin anak Bapak bisa mencapai keberhasilan kalau tanpa pendidikan yang baik. Ya? Ya kan? Saya nawarin Bapak itu untuk Bapak, bukan untuk saya. Ngapain saya ngurusin Bapak? Ya kan? Ya. Nanti hari Senin ada petugas ya, di bawah Bapak harus masuk KB ya. Siap. Harus sayang sama istri. Ya kan? Ada waktunya, ya. Dan yang ini jangan berpisah lagi, kasihan udah 3 kali nikah. Ya.